yang sampingnya Indomaret kan? Oh itu tempat gua, goblok kan? Halo, 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 dan semangat biar nanti mereka main MPLA on fire, dan kita juga mau sedikit grebek GH mereka. Mau tahu keseruannya? Ayo ikut kita. Eh, katanya Koet mau datang. Jangan. Sama Mimin mau peresmian. Iya. Bapak Koet. Banyak yang enggak jelas, bonggol. Mimin mau datang request apaan? Request. Jersey gua deh, bonggol. Gua enggak punya jersey nih, bonggol. Jersey gue hilang anjir. Kayaknya banyak yang fans sama gue deh, cuma dia nggak berani memanggil gue, makanya jersey gue diambil. Anjir. Yo, yo. Sini kemari do. Jawab ya, bang. Gak mau, cok. Ya. Sekarang kita udah sampai ke GH-nya Bigatron Alpha. Dan kita ngomongnya tuh pelan-pelan karena mereka nggak tahu kita udah sampai sini. Dan sekarang kita pengen lihat aja reaksi mereka. Lihat kita gimana. Kayaknya biasa aja sih ya. Iya, tapi coba kita lihat aja. Yuk. Halo, Kak. Kenalan dong. Kan udah? Nggak, udah ya. Udah. Alaska. Paris. Apa lagi makan ya, Kak? Ini. Nih. Apa lagi makan, Kak? Kau udah makan belum? No. Kau udah bilang, gue udah suruh bilang. Jadi kita mau masuk ke ruangan channel BG, BG Alpha. Dan sekarang kita udah di lu kenapa sih ke gua? Gua nih liat nih, mulus. Kalau cewek mah enggak apa-apa kayak gitu. Konten apaan, Bang? Hah? Emang konten? Ini buat apaan? Enggak tahu. Ini buat apa, Di? Hai, Bigi atau apa? Hai. Kok lemes banget? Lemes banget. Kok lemes banget? Gak salting dong. Bapet mimisan. 24 jam pagi olahraga pagi pasti kita olahraga tuh bangun. Buset. Kita lari pagi komplek oh, biasa. Oh gitu. Karena kita kan dikenalnya sebagai tim yang punya tampang lumayan ya. Oh, ya di depan kamera tuh. Oke. Karena kita boy band semua, jadi kita harus jaga tubuh kita biar atletis. Jadi kita pagi tuh olahraga, terus habis olahraga tuh biasanya kita mental coaching.
enggak coaching biar jiwaan kita enggak keganggu. Jiwaan kita enggak lebih mempersiapkan mental kita semua. Habis itu baru latihan di siang harinya, makan juga. Biasanya latihan dari jam 1 sampai jam 10 malam. Habis itu kita review, habis itu tidur lagi, balik lagi seperti paginya. Itu aja, diulang-ulang terus kayak gitu. Cuman biasanya satu minggu pasti ada libur satu kali. Nah itu waktu buat mereka. So, boleh tahu nggak sih MPL di minggu ini tuh gimana persiapannya? Pas lawan Fan sama Aura. Mana gue tau persiapannya? Lu yang latihannya. Cuma main doang latihan. Ayo gantian ngomongnya. Cuma main latihan doang. Boleh tuh yang bagian sini. Iya. Kan diam-diam nih. Po, jelaskan po. Few moments later. Coachnya kali yang jelasin. Iya, boleh. Apaan sini aja duduk di sini. Ya, ya. Ini ada nah, kalau persiapan ya pressure-nya keras. Kayak biasa sih, kayak biasa aja kayak latihan kayak gimana ya. Paling ya planning buat lawannya, analisa musuhnya kayak gitu ya, seperti kayak biasa lah. Enggak ada yang gimana spesial, semua musuh sama lah gitu. Paling itu. Nah ini sekarang anak-anaknya udah mau mulai latihan lagi, jadi kita mau izin pamit dulu biar nggak ganggu, biar bisa fokus, biar latihannya bisa bagus. Oke, dadah. Pamit dadah semua. Dadah. Bye-bye. Thank you. Gak usah so asing, man. Besok lawan gig, ntar yang main lihat Tanky masih bisa main lagi di game kedua atau enggak. Kalau dia kebanyakan diem cuma bisa main doang, mending kita ganti di game kedua. Gak usah maksain diri buat mau main atau kayak gimana. Lebih baik mengutamakan timnya daripada keegoisan diri sendiri. Gak apa-apa yang kita main game satu, jamnya tetap siap-siap. Jangan itu ya, ntar lu main game kedua kalau misalnya Tanky gak bilang. Oke, tos dulu kita sebelum lanjut. Kemarin kita nggak tos di GH, abis itu kita kalah. Tos mulu, kalah aja. Sorry. Apa? Nggak kalah langsung aja. Kelinci, mama. Dan gua. Bran. Bigetron. Wih! Kaki guys, nggak main di GH tapi bukan corona. Hari ini kita lawan Aura Fire. Aura. Draftnya gimana, Ge? Kayak biasa aja, mereka pasti kuat sih menurut gua. Iya. Yang paling yang kita mainin yang di latihan lah, sama di latihan. Terus nanti malam selesai dari sini kita latihan lagi buat lawan Gifem. Pokoknya fokus dulu di pertandingan hari ini. Tanky fokus. Jamet siap-siap, kayak gimana? Max juga siap-siap, siapa tahu Brans mules kan tiba-tiba. Siap-siap aja dulu. Oke, sebelum tanding kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa pertagaman kesayangan masing-masing. Doa mulai. Amin. Teriak-teriak ya suaranya dikeluarin, cuman ingat yang kata Age, teriak-teriaknya lebih ya, dikontrol. Kayak biasa ya sarkas, ya sarkasin blacklist gitu, ah blacklist-list doang gitu. Ya, jangan sampai infonya nggak ada. Nutupin info ya, ya. Oke? Okay. Teriak-teriak kok panas nih, setahun siapa nih? Getron. Yang pertama di match kedua. Go, langsung saja penuhi kolom komentar dengan dukungan untuk mendukung tim favorit kalian. Kalian bisa pakai hashtag Aura Viral atau BTR Win. Yo, untuk memberikan komentar-komentar positif karena ingat
hanya swab test yang boleh negatif. Dan iya, satu lagi, Brans langsung mengganggu pertandingan dari seorang Godipa. Dan Godipa memarahi dan mengecewakan. Tapi Ma dengan Fahim Gwana siap untuk masuk ke bagian dalam. Akan kali berpindah, yap ini dia langsung aja masuk ke arah Fans. Fans mulai ditabrak, itu dia. Masih berhasil untuk mendapatkan langsung arah Medan. Berhasil kan mereka mendapatkan Lord yang pertama. Oke, Brans save the day. Kira Brans mendapatkannya, tapi di sisi lain udah harus hilang para pemain dari Team Aura Fire. Dan hampir saja terwipe out. Brans masih mendapatkan travel kill. Tapi coba ditelan, dibuka, dijilat, dilepehin, dan bahkan Kira ditumpangin satu kali bad impact. Seperti rasa ditampar mantan, seperti yang sudah aku bilang. Menuju ke seorang pas dan wow, diapalin begitu saja. Gak peduli apa pun terjadi. Rimo mengganggu di depan sana. Kau dibangga bisa berbuat banyak. Dan bahkan di portal itu harus pecah. Satu kali bad impact dan triple kill. Looking for maniac, tapi ternyata kali ini para pemain dari TV Getron apa bakal fokus terdapat satu buah objektif gaming. Iya, sementara Hai kali ini mencoba untuk menghabisi satu wave minion yang ada. Hanya saja spot udah langsung didapatkan oleh KY-nya. Dikejar habis-habisan tapi di bagian atas. Coba lihat. Lihat Pak Bulu, dia mau end dan ini bencana. Hai gak bisa pulang. Dan bahkan base-nya sudah bakal coba dikejar begitu saja. Masuk Scrattle Mouth dan Winston Strange yang gak save the day kali ini. Foster kini didapatkan dan bahkan dapat satu buah Uranus. Hai pun tumpah. Aura Fire. Sang Naga. Ini bencana. Satu poin diamankan oleh tim Megatron Alpha. Wow, lewat permainan yang sangat lama ternyata ada satu kesalahan posisi dari pemain Aura Fire yang mengakibatkan efek domino ke belakang hilang sudah game pertama. Ya bahkan aku tidak expect bahwa tadi baikkan yang dilakukan oleh Kim banget ini dengan Rafaela Matilda mereka bisa dengan gameplay tarik ulur dan jangan lupakan juga cooldown dari lampu-lampu ini cepet banget. Dan ada satu salam untuk Aura Fire dari squad NGV Plus. Mereka nonton bareng rame-rame di sebuah rumah untuk mendukung dari Aura Fire. Enggak ada yang lihat tadi, enggak ada yang lihat. Nah, apa-apa? Enggak, itu Hengki nabrak tembok di awal. Oke. Enggak apa-apa, Ki. Lagi empat orang sudah berkumpul di red counter. Ripo udah langsung nongol di bagian depan. Sementara itu di bagian belakang udah langsung maju dengan blood O-nya. Brand blazing duetnya. Wow. 15 miliar kali ini membuat para pemain dari tim Aura Fire pora-poranda. Pas pun bakal cuman pasangan kenal. Tapi ternyata good. Ada satu buah stack yang dimiliki Rainbow is coming kali ini sepertinya. Sudah berada di arah markas. Bakal coba masuk tiba-tiba. Sakaratul Maut dan bakal menumbangkan seorang Buster di depan sana. Wow. Dua player hilang dari para pemain dari tim Aura Fire. Blazing duet dengan 15 miliar. Menumbangkan pasangan. Menumbangkan satu poin lawan. Pasti harus hilang. Dan tersisa seorang Hai. Ini bencana dan Wipeout. Bigetron Alpha mendapatkan Wipeout. Dan ini bencana. Mendadak Wipeout yang terlihat lewat sebuah fight yang terjadi. Hanya ada KYY seorang diri menjadi korban lewat fight barusan. Ini dia, satu gerobak kebak, satu gerobak kemenangan. Ini dia, gerobak, bukan gerobak UMKM, tapi gerobak victory yang membawa Big Ron Alpha 2-0 tanpa balas. 2-0 tanpa balas, Big Ron Alpha memantapkan diri dan ada yang ngetosin kan tuh? Ada yang ngetosin. Brans, lihat-lihat. Klinis juga makin begini makin klinis ya. Hey, yang di rumah nonton soalnya. Oke. Good job, 2-0 Hari ini 2-0 Nanti kita pulang kita tetap latihan. Jam 7 kita latihan lagi. Ntar pulang istirahat dulu. Jam 7 terus scrim. Branzi, TikTok Brancet, Bigetron, win. Lemes, lemes. Gak enak bocok. Pas lagi yang penting menang. Pas lagi awal sofem. Once keep fam awal sofem. Ini dibocorin, sob. Coach gue tuh kemarin ngomong begini-begini. Udah mendingan lagi. Udah lumayan. Udah gak pakai baby fever lagi. Angin dulu. Jadi hari ini hari pertarungan harga diri kita kalau menurut MPL. Siapa yang kalah tidak lolos ke playoff. Udahlah itu gak apa-apa.
Jadi kita main semaksimal mungkin, kemarin udah latihan, Nage udah siapin taktiknya, percaya aja draftnya. Masih ngingetin, bacot boleh, teriak boleh, asal jangan tutupin komen 2-0. Habis itu pasti kita masih bisa tuh merebut upper bracket ya. Amin. Cuman beda 1 poin doang kok kita sama yang di atas-atas. Let's go. Banyak yang di atas. Oke, okay. tas. Palah lu 1 poin. Upper bracket ya, upper bracket. Ayo! 1 poin win match. Bigetron! Win! Gue kesana datang sini ya sih. Sepatu baru kenalan. Jangan mampet. Ya ampun. Tuduh hitam cok. Astaga. Bentar-bentar gaji. Lo. Tapi Bennett lu kemarin dibikin turun gaji situ. Bukan. Baru BH 12 juta. Lo. BH 12 juta obat. Iya cok. Kalau kayaknya makan sama gue kagak rugi kalian. Yuk sebelum tanding hari ini kita doa. Intinya fokus saya. Jadi tenang ya. Yuk berdoa menurut agama yang percayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. God bless you anjir gue bersin. Tas, 2-0, ayo, Bigetron, win! Lebih darah, oke. Okay. Karena kan 1 poin mana, bagi high loss itu sama dengan 1,5 HP. Oh, kita nambah dulu, 1,5 HP. Iya. Oke, ini adalah game pertama untuk match. Yang pertama dari kedua tim yang sama-sama ingin mengamankan ke babak ke playoff pastinya. Dari Bigetron melawan Geek Farm. Refarm or Geek Farm Nerd. Bahkan disini dari Kinya yang mencoba-coba maju. Oh, hati-hati. Sudah ada flicker dan bakal berasaik yang masih ada kuat 4 point. Dibalikin lagi sama Bentia. Dan justru kedua orang dari player-player Geek Farm yang harus ditumbangkan oleh sang robot Bigetron Alpha. Satu hit terakhir yang tadi ternyata mendapatkan hilang begitu banyak. Namun untuk kali ini kita lihat Adam di bagian tengah. Udah ada Alito Panel belum dikeluarkan. Adam mau pergi kemana masih bisa bertahan. Lagi-lagi langsung dibuka begitu saja untuk kulit 4 point-nya. Dan dia tadi review yang tiba-tiba datang. Langsung knock out strike dan langsung knock out ke arah Pepe. Uyawinya 3. Tidak peduli dengan anak-anak yang lain ketika karinya langsung ditumbangkan. Tapi langsung dibalas dari Highlands-nya. Didapatkan 1 point kill lagi berhasil sekarat. Adam tidak bisa berhasil untuk juga ada pada bakalan Sony-nya. One more hit dan langsung diambilkan oleh Estes. Rainbow-nya walai yang berhasil mendapatkan 1 point kill di arah top lane. Rainbow, knock on strike. Red V mau kemana di jam. Dan langsung ada Rhapsody dari seorang Granger. Dan lagi-lagi semua turret-nya dari Adam King Pop dihancurkan. Diratakan dengan tanah. Oke, dimasukin ke bagian dalam. Priest-nya mau kabur ke badan, dipukul. Untungnya masih bisa lewat belakang. Tapi masih ada satu web minion lagi. Rippo berfokus. Bentar lancur 1-0 Bigetron Alpha. Bigetron Alpha. Program Sui dan ini dia mesin yang pertama. Dia makan anak-anak Bigetron. Dengan hero-hero yang sangat menyusahkan dan dengan spell. Highland Flicker. Ketika dia ditendang dan dia masih bisa ke-flicker ke arah belakang dan di-heal lagi terus menerus. Fokus aja ini deh game kedua. Langsung aja Bigetron Alpha versus Kipang ID. Jadi buat kalian Bigetroners di luar sana, sok atau langsung nongol di kolom komen. Dan juga untuk pendukung dari Kipang, jangan mau kalah, tetap ramaikan di kolom komen kita. Jangan sampai kita tidak memberikan komen-komen positif. Yang komen-komen negatif kita tiba-tiba. Tiba-tiba. Itu kan Pak. Apa di bagian AP?
atas, tumbang auto turret-nya. Benar banget, Hardguard-nya sudah mulai mati. Tidak ada topi-topi ajaib lagi dari KPU-nya. Dan langsung ditumbangkan dengan movement speed plus storage mask. Link-nya berasa berjalan di atas Gigatron dan juga dari Gelfix. Dan ini adalah langkah awal mereka yang benar-benar harus dimanfaatkan dengan baik. Mereka harus benar-benar mengalahkan sang robot. Benar-benar ingin mengamankan at least dapetin posisi ke-6. Sudah dapetin 2 turret-nya di arah tengah, di arah bawahnya. Belum ada Sea Eagle, belum digunakan ada Guiding Wind juga. Dari sana Renfield sudah mulai maju lakinya. Tapi jenis sudah pop up dan bakal langsung diamankan begitu saja. Ripo Angel-nya mana sudah mulai masuk. Tapi lihat dari parametnya. Oh, Blazing Duet dan bahkan turret-nya. Mereka gak peduli dengan point kill. Tapi yang mereka peduli dengan playoff. Tidak ingin dinner dan teriakan lagi-lagi berkumandang dari anak-anak King Pop di atas panggung. Game pertama 11 menit, game kedua dibagi dengan 10 menit 42 detik. Apakah game ketiga akan 9 menit? Ini makanya jadi balapan mereka. Wow. Bukan hanya di Land of Dawn, tapi semakin panas tampaknya di MPL Arena dari kedua tim. Hashtag dukungan dari tim masing-masing. Ini dia Land of Dawn. Seperti yang Oren bilang, ini match yang benar-benar Hengki. Emang aja dia ganti skin. Oh, freestyle kick dari Matt yang bukan Max berhasil mendapatkan 1 point kill ya terhadap Baby Triple W. Hayo! Trigger dari anak-anak Bigetron dan bahkan dari Hengki ya. Iya, ada berdukungan dan terakhir. Oke, namun untuk kali ini kita lihat ada di bagian tengah. Belum terasa teriakan lagi-lagi keluar dari sang robot Bigetron Alpha. Dan tampaknya Gifam ID sudah mulai kehilangan 2 player yang menunjuk arah 3. Tapi dari Tracing 2 masih belum terasa. Masih geli-geli dan bahkan triple kill dari seorang Brass. Yang ingin membuktikan kalau Brass masih bisa bermain asasi dan dia Big. Gigatron Alpha berhasil memenangkan match pertama 2-1 atas Kickpop ID. Itu dia maksudnya Pak dari awal. Ini kok dia udah bisa tahu dari Cenayang mungkin. Sebenernya nggak buang flicker tuh gue. Cuma sulap Pak. Tapi nggak tahu sih Pak. Tadi. Gue pengen nyalain itu gue dulu. Nice 2-1. Ya walaupun sebetulnya kita bisa 2-0. Ininya. Belajar lagi assassin. Belajar lagi. Aduh, haritnya enggak usah lah. Gua dari dulu emang enggak suka haritnya. Cuman enggak apa-apa lah, bagus kita yang penting kita menang, fokus minggu depan kita AE Onik. Oke. Iya. Ya, sahin tutukan dulu lah lawan Onik. Bang, ngembengnya agak cepetan udah. Ya, ya, jadi besok kalian libur ya. Jadi nanti kita rehat, kita main gameplay baru lagi. Oke. Bigetron. Gas. Bigetron gas. Bigetron! Win! Emang besok libur? Ya. Emang besok libur. Gue yang liburin. Kenapa? Bigetron Troopers, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan nantikan konten-konten selanjutnya dari Bigetron TV. Sampai jumpa!